Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Kapolresta Banyuwangi Kombespol Nana Haryono, SHSIK MSI, secara resmi melepas rombongan touring Vespa Merdeka 2024 yang melibatkan pickers dari seluruh Jawa dan Bali. Acara ini berlangsung di RTH Kedayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi pada Sabtu 10 Agustus. Sebanyak 800 pickers yang ikut dalam kegiatan ini menghiasi Vespa mereka dengan bendera merah putih dan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah sebagai simbol kebenekaan. Bupati Banyuwangi Puk Vestian Dani juga turut hadir dan bahkan bergabung dalam touring menunggangi Vespa bersama para peserta. Touring yang bertajuk Vespa Merdeka Run dimulai dari RTH Kedayunan dan berakhir di Stadion Diponegoro Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa pemasangan bendera merah putih di setiap motor Vespa adalah bentuk nyata dari semangat kebangsaan dan kebanggaan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.